bisa ngalahin gue. Alah, itu cuma bujur doang. Iya, itu kan cuma kalau di step doang, men. Astagfirullahaladzim, non. Kenapa lu? Hah? Gak senang majikan lu gue peluk? Wait. Bukan gak suka, men. Oh, you mupeng, no. Mupeng! Saskia ya, Saskia lupa ngabarin papa. Tadi itu Saskia ada acara sama teman-teman papa. Lihat tuh, bukan cuma papa, Adit juga ikut cemas. Apa hubungannya sama dia, Pak? Keluarga aja bukan? Bukan begitu, sayang. Adit kan sudah beranak keluarga sendiri. Jadi ya wajar dong kalau dia ikut cemas juga. Eh, kamu. Kamu itu gak usah lebay ya. Kamu tahu, kamu itu cuma supir. Jadi jangan sok perhatian sama aku. Saskia. Lah, tapi Saskia emang bener kan, Pak? Dia itu bukan keluarga. Majikan tetap majikan, supir ya tetap supir. Jadi itu bedanya jauh banget, Pak. Halo. Halo, sayang. Duh, maaf ya, tadi aku ketiduran, sayang. Aduh, Riko, kamu itu susah banget sih diteleponin. Aku jadi bawa mobil sendiri nih. Tadi aku dari rumah kamu. Dan tadi kata supir kamu yang songong itu kamu udah jalan. Ya udah, sekarang kamu di mana? Ya udah, nih aku baru keluar dari komplek kamu ya. Kita ketemuan di tempat konser aja ya. Iya. Bye, sayang. Bye. Tolong!
ada apa sih itu mas? Rame banget. Ada mobil, ada cewek lagi. Oh gitu ya. Oke deh, makasih ya. Jangan-jangan kamu ngelamar aku ya? Ya ampun Riko, kamu tunggu aku sembuh dulu dong. Papa juga pasti akan setuju kalau misalnya kamu mau ngelamar aku, tapi nunggu aku sembuh ya. Bukan Zaz, bukan soal itu. Riko, sebenarnya kamu itu mau ngomongin apa? Kamu jangan bikin aku penasaran dong. Aku nggak bisa ngejalanin skor kayak begini. Maksud kamu apa kok? Kamu kan tahu, aku sehari aja nggak hangout sama teman-teman tuh nggak bisa. Terus? Oh, aku ngerti. Mungkin maksud kamu, kamu mau pergi sama teman-teman kamu. Ya gitu kok. Atau nggak gini aja kok. Sekarang kamu pergi aja sama teman-teman kamu, tapi kamu jangan lupa balik lagi ke sini ya. Bukan Zaz, bukan itu. Aku pengen putus. Kok kamu putus dari aku? Kamu jahat kok. Kamu jahat. Kamu gak lihat keadaan aku kayak gini? Kamu gak lihat keadaan aku lagi kayak gini? Rico, sampai hati kamu melukai perasaan Saskia ya? Kamu ngecut. Yang gak berani menemani perempuan. Maafin Rico. Dasar pecundang. Eh supir, lu jangan ikut campur ya. Jangan sok jadi superhero. Apa? Riko, mendingan sekarang kamu pergi, Riko. Pergi. Apa disuruh pergi? Gue pasti pergi. Pergi. Papa, kenapa, Pak? Hah? Papa?
Saskia sayang banget sama papa. Papa juga sayang sama Saskia. Dit, saya mau ngomong serius sama kamu. Saya mau kamu jaga Saskia ya. Maksud papa? Siapa yang akan nanti jadi pasangan hidup aku? Saskia. Enggak, Kia enggak mau. Maaf Tuan, saya permisi. Adit, Adit, tunggu. Pa. Udahlah, Pa. Enggak usah dipanggil lagi dia, Pa. Saskia, jangan ngomong begitu sama Adit. Percaya, please. Ya. Pa, Saskia duluan masuk ke kamar ya. Hati-hati ya, sayang. Jadi sok pahlawan, pakai nolongin aku segala lagi. Bukan gitu, Non. Non kan belum terbiasa. Ah, udah deh. Non, mau kemana? Iya, lepasin. Ngajar banget sih kamu. Kamu pegang-pegang tangan aku. Baik, Non. Saya nggak pegang lagi. Tapi Non pegang sapu tangan saya ya. Biar nanti saya bantu Non mau kemana. Mari, Non. Menjadikan diriku pelampiasan cintamu. Kamu mencari perhatian agar dia kembali. Oh, aku tahu. Kamu mencari perhatian sama papa. Iya. Tanpa peduli sakit. Saya melakukan ini semua ikhlas, Non. Tanpa pamrih. Non sudah saya anggap. Bahkan kalau Non minta mata saya untuk menggantikan mata Non yang buta ini, saya siap. Udah sana pergi jauh-jauh. Iya, Mam. Maaf.
emangnya aku ini lagi di pasar apa harus teriak-teriak? Gak ada bibi. Udah sekarang kamu keluar. Yang terjadi kepadaku suatu saat nanti. Hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya hanya aku tempatmu kembali. Sebagai cintamu. Suatu saat nanti, hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya hanya aku tempatmu kembali. Terima kasih, apa? Lu lagi siaran sama aku. Yaudah, Saskia ikutan siram ya, Pak. Panggil aku Zaskia, ya? Iya, Dit. Bentar lagi kan saya sudah bukan Zaskia lagi. Wah, apaan sih? Oh iya, Dit. Mulai sekarang kamu sudah harus belajar banyak kamu. Biar saya bisa menikmati kamu dan saya tidak main-main. Saya pengen kamu nikahi Zaskia, melindungi dan membimbing dia. Saya percayakan semuanya sama kamu. Kamu bisa kan? Maaf Tuhan, tapi kan saya hanya seorang supir. Saskia juga pasti malu berhadapan dengan saya. Saya pikir kali ini Saskia nggak akan mau berhadapan. Apa? Apaan sih Pak? Udah dong. Gimana nih? Nah, jika itu benar aman ada di Tuhan kepada saya, saya bersedia. Lalu sadis caramu menjadikan diriku pelampiasan cinta. Pak, boleh saya menikahkan? Ini putri tunggal saya. Supaya saya lebih plong menyerahkan semua tanggung jawab saya kepada orang yang akan menikahi. Silakan Pak, itu lebih afdol. Silakan jabat tangan. Terima kasih Pak. Keganiannya caramu. Saudara Adit,
saya nikahkan dan kawinkan saudara dengan orang tua saya, Saskia Kusuma Wijaya, binti Seno Wijaya, dengan mas kawin dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Saskia Kusuma Wijaya, binti Seno Wijaya, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku suatu saat nanti. Hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya hanya aku tanpaku kembali. Sebagai cintamu, mulai sekarang kafe dan lainnya jadi tanggung jawab Adit sepenuhnya. Adit, ini Hilda, marketing manager di sini. Dialah yang mengerti semua tentang keperluan dan kemampuan kafe. Kalau ini Mas Sulaiman, orang kepercayaan Papa. Selamat ya Mas. Mulai sekarang tanggung jawab kamu akan jauh lebih besar, Mas. Iya, Sus. Doain ya, biar aku bisa menjalani semuanya. Hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya. Kita manusia akan bisa sempurna tanpa dia, sang kuasa, sang pencipta segalanya. Hidayah sang kuasa ada untuk kita, hidayah yang sudah nyaman dengan keadaan kafe ini. Insya Allah Tuhan. Kok manggil saya Tuhan? Manggil saya Papa. Iya Tuhan, maaf. Iya Papa. Ya udah, saya pulang dulu ke rumah ya. Nanti biar Inge yang bantu kamu di sini. Ya, sini. Tolong kamu kasih tahu Pak Adi tentang kafe ini dan membuatnya buat Pak Adi senyaman mungkin di sini. Dan kalau ada apa-apa, kamu bisa langsung ngomong aja sama dia ya. Saya pulang dulu ya. Ayo gak? Mari Pak. Pak mau lihat bukuannya sekarang? Ya. Sas, di sini tuh tempatnya indah banget. Nanti kalau kamu udah sembuh, udah gak buta lagi, aku mau ajak kamu sini lagi. Mau ya? Iya. Makasih ya Mas Adit. Kamu itu emang laki-laki yang baik. Dan Papa itu gak salah milihin kamu buat agar dia. Sama-sama Sas. Aku juga makasih ya. Aku beruntung memiliki kamu. Walaupun kadang kamu judes, tapi aku, hati kamu lembut. Deganiannya caramu. Udah,
kenapa lagi ya? Kenal nih. Sekali bukan? Kamu kenapa, Mas? Sayang, kita pulang yuk. Tapi kamu kenapa, Mas? Gak apa-apa, udah sore sayang. Nanti kita ditungguin Papa. Yuk. Woi. Kapan kita main di dekat lagi? Dalam ini kita tutup dengan tanpa namanya kemahiran kamu tak bisa kayak gitu. Mas, siapa dia, Mas? Kita saya, seorang. Apa sih? Saya salah orang menurut Mas. Mas, kita mau. Salah orang gimana? Aku dikit temennya, saya. Sas. Mas, aku masih penasaran, Mas. Kalaupun orang tadi salah orang, gak mungkin dia tahu nama dan pekerjaan kamu yang dulu, Mas. Jujur sama aku, Mas. Walaupun aku gak bisa melihat orang tadi, tapi kamu jangan pernah bohongin aku ya, Mas. Sas, aku ini suami kamu ya. Tolong percaya sama aku. Mas, meskipun aku buta, Mas, tapi aku bisa mendengar dengan jelas. Sekarang aku tanya sama kamu, buat apa tadi orang itu bilang tentang selera tinggi cewek, kamu main judi, atau kamu kumpul sama orang-orang? Maksudnya itu apa, Mas? Atau jangan-jangan kamu... Apa? Sas, dengar. Sekali aku bilang gak kenal, ya gak kenal. Kamu ini kenapa, Sas? Kamu buta aja seperti ini. Apalagi kamu gak buta, Sas. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, kok ngomongnya kasar kayak gitu sama aku? Kamu terlalu sotap, Sas. Sekarang kamu cerewet. Kamu ngapain ngungkit masa lalu? Kamu duluan kan tadi? Kalau kamu sampai bohongin aku gak segan-segan bilangin papa. Dan papa akan mencabut semua fasilitas kamu. Kamu ngerti, Mas? Berani kamu ngomong seperti itu lagi? Aku gak akan segan-segan lebih kasar dari sekarang. Adit, jangan kurang ajar sama anak saya. Berani kamu kasari dia, berarti kamu berani melawan saya. Anak bapak itu yang kurang ajar. Apa salah seorang suami jika seorang istri gak sopan sama suaminya sendiri? Bener-bener kamu kurang ajar ya. Selama ini saya salah menilai kamu. Tapi itu setelah semua orang tahu dia cacat. Asal bapak tahu, baik saja pak. Tega ninggalin dia. Kurang ajar kamu. Kamu bener-bener gak tahu diri. Gitu.
akan selalu ada buat kamu. Tapi kamu berubah, Mas. Kamu kasar sama aku. Dan harusnya kamu tahu. Kematian papa ini semua gara-gara kamu, Mas. Lunjak kamu ya. Sekarang pulang. Ngapain lama? Papa kamu gak akan hidup, Sas. Ayo pulang. Mas, kamu tega ngomong itu sama aku. Kamu tega. Ah, pulang. Lepas, Mas. Nggak usah ngelawan, pulang. Ya Allah, Tuhan. Jangan kasar-kasar sama Nontakia, Tuhan. Tolong, Tuhan. Bibi mau ngelawan saya juga. Mau saya pecat, Bi? Enggak, Tuhan. Enggak. Mas. Pulang. Lepas. Woi, bengong aja. Kayaknya ada yang kesal nih. Habis ngebalik cewek, ngeliat warisan sebelum. Makanya, kalau lo ngambil keputusan tuh, gak usah buru-buru. Bisa kan lo? Awalnya sih gue mikir, gue telat, men. Lo ibar, gue jadi kerasa sama sopirnya. Serius lo? Serius gue. Dia nikah sama sopirnya? Iya. Yeah, emang lo gak tau apa? Dan semalam tuh, pasien lo baru aja meninggal. Gue aja baru dari pemakaman. Gila tuh gembelnya. Jadi kalau merat nih, harusnya harta itu jatuh ke tangan gue. Semuanya tuh udah ngelat ya. Lo harusnya sadar dong. Gak ada kata terlambat buat denger. Ya Allah, Tuhan. Jangan kasar-kasar begini sama Nong Saskia. Lagian Nong Saskia kan tidak bisa melihat. Apalagi sekarang lagi berkabung Nong Saskianya, Tuhan. Bibi, gak usah ikut campur ya. Kesabaran aku sudah mulai habis. Selama ini aku diam. Itu bukan berarti aku kalah. Mas, kamu jahat. Kamu benar-benar jahat. Kenapa selama ini kamu di depan papa bersikap baik dan seolah-olah kamu sabar dan terima perlakuan aku? Kenapa, Mas, kamu munafik? Taruh wanita gak berguna. Bentar lagi juga kita cerai ya. Ingat itu. Jadi kapan kira-kira saya bertemu dengan Bu Saskia, Pak? Bapak dan Ibu, bukannya saya berniat untuk menghalangi Bapak dan Ibu bertemu dengan istri saya. Tapi jujur, sekarang istri saya sedang bergabung atas meninggalnya orang tuanya. Jadi nanti apapun keputusan Bapak dan Ibu, gak usah khawatir, akan saya sampaikan. Gimana? Baiklah kalau begitu, Pak. Ini gak boleh terjadi. Maafku. Tapi jalan kita udah beda. Aku udah jadi istri orang. Aku benar-benar minta maaf sama kamu. Kesalahan aku itu fatal. Aku kasar sama kamu, Saskia. Riko, kamu gak salah. Tindakan kamu emang benar. Aku emang buta dan aku gak pantas buat mendapatkanmu. Tapi jujur, sampai sekarang aku gak bisa melupain kamu. Maaf kok, tapi sekarang semuanya udah terlambat. Aku bahagia sama sepertinya.
percintaan ini. Kamu gak bisa ngelupain. Agar dia kembali. Jadi kalau kamu gak bahagia sama dia, padamu, dan nikah sama aku, apa kesempat buat kesempatannya? Semoga Tuhan. Mas, dia ada di dia. Mas, Mas Adit udah pulang. Maaf Mas, Riko kesini cuma main aja. Udah besar, lo ambil kesempatan di saat gue bikin, ya? Eh, denger. Lo tuh supir. Kasih jabatan dikitnya lo udah songo. Gembel tetep gembel. Mau didadanin kayak gimana pun, lo gembel. Jaga omongan lo ya. Apa? Mas, Mas udah Mas. Udah berhenti. Udah, stop. Bisa gak sih udah angkasa dong perempuan? Apalagi tuh istri lo. Atau jangan-jangan bener Junda juga berani sama perempuan. Iya. Yeah. Ya Allah Mas, Mas Adit udah Mas. Ajar, mau main kasar? Boleh. Udah Riko, Mas Adit. Pak Adit dulu memang supir, Bu. Tapi semenjak menikah dengan Bu Zaskia,
di rumah ini? Aduh Pak, saya pengen ketemu. Ini alamatnya. Maaf, ibu ini siapa ya? Tadi Pak Sapan bilang kalau ibu mengaku sebagai ibunya suami saya. Apa benar? Iya nih, saya teh ibu kandungnya Adit. Saya yang melahirkan Adit. Punten nih, bukan lancang. Neng teh istrinya Adit. Iya bu, saya istrinya Adit. Nama saya Saskia. Tapi maaf ya bu, Adit pernah bilang sama saya kalau dia itu yatim piatu, Bu. Astagfirullahaladzim. Saya tidak benar. Ibu kandungnya Adit. Saya yang melahirkan Adit. Sebentar. Saya tidak bawa fotonya. Biar saya aja yang lihat. Pergi sekarang. Ayo pergi.
tolong Mbak. Mbak udah gak punya tempat tinggal lagi, Din. Tolong tinggal di Mbak. Biasa. Saya cuma nyusahin orang. Mas, aku mau Bu Parmi tinggal di sini, Mas. Biar gimana pun juga, aku punya hak untuk mengambil keputusan di sini, Mas. Tapi bibi aku pecat. Lah, apa hubungannya sama bibi, Mas? Enggak, kamu enggak boleh pecat bibi, Mas. Aku butuh banyak pembantu di sini. Aku mau jadikan pembantu di rumah aku sendiri. Udah lah, enggak usah banyak drama. Kalau mau tinggal di sini, itu aturannya. Kalau enggak terima, bisa pergi dari sini. Pergi, ayo! Pergi! Pergi! Ya. Dan jangan pernah lagi kamu bilang kalau kamu itu ibu kandungku! Masya Allah, Mas. Kamu jangan kasar gitu sama Bu Parmi, Mas. Baik. Saya akan keluar dari rumah ini, Tuan. Saya juga udah gak tahan melihat kelakuan Tuan yang kasar. Sebenarnya saya berat meninggalkan Nastasia. Tapi saya tidak tega melihat Bu Parmi menjadi gelandangan di luar sana karena akibat perbuatan anaknya sendiri. Semoga Allah membalas semua perlakuan Pak Adit. Kurang ajar kamu ya? Adit, cukup! 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 Apa yang ada di kepala kamu? Mbak, baru punya anak seperti kamu. Sampai kapan, Bu? Kamu bukan ibuku! Masya Allah, aku mohon, Mas. Kamu jangan kasar! Terserah kalian lah! Jalanmu ya Allah,
Ampuni Adit ya Allah. Kiranya Engkau mengabulkan doa hamba ya Allah. Bisa, Sas, kamu mau bikinin aku air panas? Mas, kok ada yang aneh? Kamu kayak apa, Mas? Aneh apaan? Ini kan yang biasanya. Enggak, Mas, bukan. Aku mau parfum perempuan, Mas. Kamu nuduh aku selingkuh? Dari mana, Mas? Ah, udahlah. Sana keluar. Bikinin aku air panas. Keluar, keluar. Coba kamu pertimbangin. Aku tuh ngelihat pakai mata aku sendiri kalau dia tuh mesra-mesraan sama cewek lain. Dan kalau misalnya kafe dipegang sama dia, itu pasti hancur, Das. Apa maksud kamu ngomong seperti itu sama aku? Masih dendam sama Mas Adit, iya? Terus dia, Rigo tuh di luar yang masih dendam aku sama dia. Rigo, aku minta kamu pergi dari sini. Aku gak suka ya sama tuduhan kamu. Dan kalaupun Mas Adit sini, itu bukan urusan kamu. Tapi itu urusan rumah tangga aku. Dan kamu gak pantas untuk mencampurinya. Sekarang juga kamu pergi. Kamu pergi, Rigo! Zaz, tapi sekarang kamu gak ngerti ya? Peduli sama kamu. Saya minta kamu dengar permintaan mantu saya. Nantu? Jadi ibu-ibunya Adit? Iya. Itu kamu yang nantu saya bilang pergi, pergi. Ini gak mungkin, Pak. Gak mungkin. Defisit, Pak. Pengunjung kafe mulai sepi, Pak. Mungkin ini pengaruh kafe baru dekat kafe kita. Ditambah dengan promosi yang kurang gencar. Dan di situ terlihat ada beberapa transferan ke nomor rekening ini, Pak. Loh, maksud Bapak apa? Kok nama saya dibawa-bawa? Tapi ini emang kenyataan, Pak. Bapak mau kemana, Pak? Masalahnya belum selesai, Pak. Pak Suhan juga mengawasi kafe ini. Selesaiin dong. Setelah itu laporkan ke saya. Sama wanita tua.
tua bangka yang suka ngaku-ngaku jadi ibu kandung. Sial banget. Hidup kamu tuh gak akan sial. Kamu bukan kamu. Bisa, bisa. Bisa aja, bang. Tapi jujur, jujur. Jujur, bener? Bahwa suami hamba
Kamu melukai perasaan kamu, malah sudah mengusir kamu dari rumah kamu sendiri. Thank you.
saya bisa melihat lagi dong. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih atas hidayah dan kasih-Mu ya Allah. Akhirnya aku bisa melihat lagi. Saya turut bahagia atas kesembuhan Ibu Saskia dari kebutaan dalam ini. Iya dok. Terima kasih banyak ya dok. Alhamdulillah ya Allah. Tuhan telah memberikan anugerah yang berusaha. Allah. Baiklah kalau begitu Bu, saya permisi dulu. Terima kasih. Makasih ya. Kalau kamu gak melihat aku, mungkin aku gak akan pernah bisa melihat lagi. Sekarang aku yang harus minta maaf. Menjadikan diriku. Apapun kejadian kecelakaan itu, tetap aku yang salah. Pelampiasan cinta. Aku sudah maafin kamu. Agar dia kembali. Oh iya kok, aku boleh minta tolong sama kamu kan? Iya, peduli sakitnya. Aku minta tolong. Teleponin Mas Leman. Suruh dia datang. Menyingkirkan diri. Kenapa Nariko? Maafkan saya Bu. Jujur. Awalnya aku deketin kamu lagi. Aku gak terima. Adit terima semua. Tanpa peduli sakitnya. Tapi sekarang aku sadar. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku suatu saat nanti. Saya mau kamu habisin dia sekalian ya. Jangan biarin dia hidup, ngerti? Apapun yang dilakukan Mas Adit, itu semua gak luput dari kesalahan Zaskia di masa lalu.
masa lalu. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Saskia mohon sama ibu. Ibu harus lihat Mas Adi. Kondisi Mas Adi sekarang parah. Yang sudah memutuskan kalau ibu sudah mati. Buat apa orang mati ya? Tapi Bu, saat ini Mas Adit itu lagi membutuhkan ibu. Jadi Saskia mohon Bu. Ibu sudah mati rasa menganggap Adit anak ibu. Anak berhaka. Ia memperlakukan ibu yang tidak pantas. Sebagai anak ibu, nak. Bu, kalau ibu menganggap Saskia sebagai anak ibu sendiri, Saskia mohon ibu. Ibu harus melihat Mas Adit seperti ibu melihat menantu ibu sendiri. Kamu masih memaafkan Adit. Saskia akan hidup bersama dan menerima kekurangan pasangan Saskia. Dan sampai kapanpun, Saskia akan mencintai Mas Adit. Karena hanya di dekatnya, Bu, Saskia merasa aman dan tenang. Dan Saskia juga merasa kalau Mas Adit itu adalah malaikat pelindung Saskia, Bu. Setelah apa yang membuat kamu susah, Adit kamu perlakukan kamu tidak pantas, nak. Apapun yang dilakukan Mas Adit, itu semua gak luput dari kesalahan Saskia di masa lalu. Dan Saskia menerimanya, Bu. Dan Saskia anggap kemarin itu Mas Adit hilang. Dan suatu saat, semoga Mas Adit mendapat hidayahnya atas kehendak Allah dan kembali seperti Mas Adit yang Saskia kenal. Kamu di...
melukis caramu. Menjadikan diriku pelampiasan cintamu, agar dia kembali padamu tanpa peduli sakitnya aku. Deganiannya cara. Selamat jalan Mas Adit. Tenanglah kau di sana. Dan semoga kita bisa bertemu dan berjodoh lagi di alam sana. Selamat jalan anakku. Semoga mama bisa mengantarmu ke surganya. Tanpa peduli sakitnya aku. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku suatu saat nanti. Hingga kau sadari sesungguhnya Saskia titik Hasadin ya Pak. Kalian berdua itu adalah orang yang paling Saskia cintai. Sebagai cintamu. Suatu saat nanti, hingga kau sadari sesungguhnya yang kau